Jadi ini harga aja lah. Iya, mau lebih banyak kami ada diskon. Boleh saya tanya dulu? Boleh. Ya. Ya, kalau beli banyak ada diskon nggak? Iya. Ini kami buat buku. Ini kurang lagi. Saya beli ya. Ya, kami jual. Terima kasih sudah datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih sayang. Okey, sebentar tadi anak-anak telah melihat sketsa pendek daripada anak-anak murid ustazah berkaitan dengan proses jual beli ataupun dalam Islam kita panggil muamalah dalam urusan jual beli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rentetan daripada ayat Al-Quran ini, maksud ayat Al-Quran ini, maka dalam Islam ada satu proses pembelajaran kita yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah dalam urusan antara satu pihak dengan pihak yang lain, terutamanya dalam urusan jual beli. Jadi topik pada kali ini ustazah akan bincangkan bersama anak-anak di luar sana berkaitan dengan satu topik pelajaran tingkatan 4, iaitu unit 2 pelajaran 16, iaitu jenis muamalah, jenis akad dan contoh muamalah dalam Islam. Sebelum kita masuk ke topik muamalah Islam unit 2, kita bincang dahulu topik unit 1 iaitu berkaitan dengan konsep muamalah Islam. Okey ya anak-anak? Sebelum tu, jangan lupa like, komen serta share video-video Una. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan butang subscribe dan button loceng notification bagi mendapatkan video-video terkini daripada Una. Sokongan anda amatlah Una hargai. Okey, anak-anak didik yang dikasihi, pada kali ini objektif pembelajaran kita dalam video PDPC pada kali ini ialah unit 1 konsep muamalah Islam berkaitan dengan maksud muamalah Islam, yang kedua hukum muamalah Islam, yang ketiga dalil berkaitan dengan muamalah Islam, yang keempat matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam, yang kelima kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah Islam, yang keenam perbandingan antara muamalah Islam dengan konvensional, serta yang ketujuh unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam, dan akhir sekali ialah pengertian rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam. Selamat menonton.
Thank you.